teka-teki orang bijak selalu mencekam, merangsang kita untuk mengerti. Kita berusaha namun sulit untuk dipahami. Maklum, teka-teki dari orang bijak. Karena itulah Amsal mengurai berbagai nilai dan perkara dalam hidup ini, supaya kemudian dengannya kita tertolong mengerti apa yang dimaksud dalam ibarat dan teka-teki orang bijak. Sehingga teka-teki orang bijak yang seringkali menjadi sulit untuk dipahami menjadi menyenangkan, karena ada hikmat yang diberi. Bagaimana kita belajar untuk menjelajah sehingga hikmat mengajari, membuat yang sulit terasa menyenangkan karena menemukan inti sari dari apa yang dimaksud di dalamnya. Tidakkah itu menggairahkan? Karena itu, semangatilah diri untuk memiliki hikmat, mengerti Amsal ibarat teka-teki orang bijak. Semuanya punya nilai-nilai tinggi, akan diwarisi dan membawa kita mengayunkan langkah di kehidupan ini, menemukan nilai-nilai yang tinggi, yang luar biasa, dan pasti itu menyenangkan rasa. Tidakkah Anda rindu untuk sampai di sana? Ayunkan langkah, pastikan Anda tak berhenti berjalan di tempat, tapi terus menjelajah, menemukan kemenangan yang penuh dengan gegap gempita yang menyenangkan. Hidup memang indah. Teka-teki orang bijak justru akan menjadi kegairahan yang luar biasa. Semakin menemukan dan memahami kesulitan, menyibak misteri kehidupan, dapatkan kepuasan, hikmat menolong kita.